Profil email Daterine pemeran Santi di film Pulang, mulai karir sejak tahun 2000 lewat sinetron. Imelda Terine baru-baru ini kembali berakting sebagai Santi dalam sebuah film berjudul Pulang. Film ini akan tayang di platform streaming film Klik Film pada tanggal 2 April tahun 2022 mendatang. Pulang merupakan film yang dikemas dalam gaya road movie yang memperlihatkan perjalanan anak perempuan bernama Rindu dan ayahnya menuju Yogyakarta untuk menemui ibu dan adik lelakinya, Biru. Lantas siapakah sebenarnya Imelda Terine? Imelda Terine lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei tahun 1982. Suaminya bernama Aldi Jandiah dan Merke menikah pada 2010 lalu. Dari pernikahannya itu, Imelda dikaruniai dua orang anak yakni Michelle Imani dan Ali Michael. Perempuan 40 tahun ini mengawali karir sebagai model sejak awal tahun 2000. Selain itu, dia pun mulai aktif memainkan peran dengan membintangi sinetron Jin dan Jun. Perannya saat itu sebagai Dahlia. Usai sinetron pertamanya itu, Imelda kemudian mendapatkan peran lagi dalam sinetron ABG yang tayang selama 3 tahun yakni pada tahun 2002 sampai tahun 2005. Selanjutnya, pada 2004 Imelda mendapat kesempatan bermain dalam dua film yakni Satu Kecupan dan Banyu Biru. Imelda Terine pada tahun 2013 pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik dari Indonesian Movie Actor Award karena perannya dalam film Belenggu. Selain itu, dia pernah masuk nominasi dalam Festival Film Indonesia sebagai pemeran utama wanita terbaik dan aktris pendukung terpilih dalam ajang Piala Maya. Pada 2017, dia kembali masuk nominasi sebagai pemeran utama wanita terbaik dan pemeran utama wanita terfavorit di ajang Indonesian Movie Actor Award. Meski sibuk dengan aktivitasnya sebagai aktris, Imelda tetap memprioritaskan anaknya. Dia pun sering meluangkan waktu khusus untuk bersama dengan dua buah hatinya. Liburan atau sekadar berkeliling kota pun disempatkan oleh Imelda demi bersama dua anaknya.